Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini tim BWA ada di salah satu rumah penerima manfaat, yaitu rumahnya Pak Burhan, yang beberapa bulan lalu ketika awal kami datang ke sini, ini rumahnya ini hancur rata dengan tanah karena rumahnya Pak Burhan ini kan terbentuknya dari kayu-kayu muda, jadi sudah lapuk dimakan usia. Dan waktu kita bertemu dengan keluarga Pak Burhan, mereka itu tinggalnya di kandang kambing yang dia kelola oleh dari tetangga gitu. BWA alhamdulillah tergerak untuk membantu beliau melalui program sedekah kemanusiaan, dan sekarang sudah bisa kita lihat ya, rumahnya sudah bisa berdiri dan Pak Burhan tidak lagi tinggal di kandang kambing. Dulu Pak Burhan sama Ibu tinggal di sini Ibu ya? Ya, waktu awal-awal rumahnya rubuh. Jadi kan bisa kita bayangin ya, kalau misalnya panasnya kepanasan, ya, kalau hujan apalagi jangan, apalagi kalau malam banyak nyamuk gitu, banyak laler. Jadi memang untuk dari segi kesehatan memang sangat terganggu sekali untuk keluarga Pak Burhan. Alhamdulillah sekarang yang dulunya gubuk ya, bisa kita bilang gubuk, ini tidak lagi ditempati dan menjadi barunya Pak Burhan untuk keluarga mereka. BWA bersinergi dengan PT JNE di CSR-nya untuk bedah rumah ya, bedah rumah Pak Burhan ya. Ini merupakan program CSR dari JNE yang berkolaborasi dengan BWA, Badan Wakaf Al-Quran, yang alhamdulillah kita sudah realisasikan dengan penerima manfaat, yaitu Bapak Burhan. Dengan lihat kondisi seperti ini, tadinya tidak seperti ini kondisi rumahnya. Alhamdulillah kita sudah melakukan bedah rumah dengan misinya BWA itu sendiri, yaitu sedekah kemanusiaan. Alhamdulillah ini kita akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan itu. Insya Allah JNE bisa hadir di sana. Founder kita, almarhum Bapak Haji Suprapto Soekarno, bahwasanya JNE itu bukan hanya bisnis, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya saya mengajak untuk semua kaum muslimin dan muslimat maupun korporasi untuk bersedia berkolaborasi dalam misi kemanusiaan yang akan tentunya akan bekerja sama dengan BWA, Badan Wakaf Al-Quran, yang sangat bisa menyalurkan semua apa yang menjadi misi kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Pak Burhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada BWA dan JNE atas bantuan bedah rumah yang telah diberikan pada saya.